pasca putusan sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyatakan jika Prabowo Gibran akan merangkul kubu Anies, Caimin, dan Ganjar Mahfud. Gibran Rakabuming Raka mengatakan jika pihaknya terus berkomunikasi dengan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Saat ini Gibran tengah menunggu instruksi lanjutan dari Prabowo Subianto selaku presiden terpilih terkait rekonsiliasi yang masih akan dibahas lebih lanjut. Gibran menyambut baik jika rekonsiliasi bersama bisa terwujud. Dengan demikian pembangunan bisa semakin kuat karena didukung dalam parlemen ataupun internal koalisi. Ya, harapannya jadi paslon kubu paslon 1 dan paslon 3 gimana? Ya bisa bergandengan tangan lagi bareng-bareng bangun negara yang kita cintai. Ya. Prosesnya tetap menunggu MK ini atau sudah ada? Ya ditunggu dulu aja, ya. Ditunggu aja step by step prosesnya seperti apa.